魂は弱じゃねえんだよ。Sebelum masuk ke videonya nih, guys ya, gue cuma mau pengen ngasih tahu doang nih ke kalian nih ya, buat teman-temannya semua yang bingung, bang, cara beli akun DB di mana, bang? Bang, cara gimana beli akun yang banyak DB-nya, yang banyak Tomotsu-nya, yang banyak tiket-tiketnya itu beli di mana sih, bang? Yang aman terpercaya, yang bisa gue percaya gitu ya, bang ya. Kalian langsung aja ke Instagram subasaindo.game ya, guys ya. Ini orangnya udah gue kenal, guys. Gue lah selalu langganan di situ. Ini akun yang contoh gue beli di dia. Gue beli yang 5.000 DB, guys ya. Yang 400.000. Itu udah mantep banget harganya, udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang ya, harganya akan sesuai yang ada di list gue. Jadi buat teman-teman yang udah ngeliat ini, teman-teman yang udah gue kasih tahu nih, sebaiknya sih langsung beli aja, guys ya. Minimal satu lah buat nanti buat gacha-gachaan pas nanti endnip. Oke, segitu aja, langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa belinya akun DB di mana, subasaindo.game ya, guys ya. Let's go. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, guys. Ya, oke, di kesempatan kali ini, guys, kita bakal bikin konten. Jadi di sini Liga Jerman versus Liga Italia. Tapi spesifiknya gue bikin kayak Bayer versus Juventus sih. Cuma sebenarnya ya mereka berdua tuh dua klub yang mendominasi Liga Italia sama Liga Jerman ya. Jadi sini isinya udah full Liga Jerman ya, dan gue bawa Cha Incheon, guys. Jadi kita kan bakal ketemu sama si Bakus ya. Jadi Bakus tuh harus lawannya Cha Incheon deh kayaknya. Karena ini lumayan gede juga, guys, statnya. Power ya kalian lihat deh. Terus habis ini dia full body stand 20% ya, dan ada heavy tank shot. Ini lumayan nih, kayaknya bakal bisa ngehajar ya kayaknya. Ntar lawannya kan si Bakus ya, semoga aja bisa sih. Ini gue pakai formasi non japanese attack ya. Oke, kita bakal langsung mulai aja ya, guys ya. Di sini sudah ditemenin sama Densru yang pakai akun gua, dan ini udah ada Liga Italinya ya. Jadi kita langsung bakal coba Liga Jerman versus Liga.
Nah, langsung guys, masalah gentilnya tuh di posisi tempat gitu ya.
break. Rp54.000 guys, hampir Rp55.000. Oke, Margus, apakah bisa jebolin Bagus di sini? Nggak bisa sih. Wah, terlalu telak, cuy. Gila, terlalu telak statnya. Terlalu jauh statnya, cuy. Nggak bisa, anjir. Iya. Yeah. Rainbow. Anjir, gak ada yang bisa dipas, cok. Kita butuh Snyder sih. Kita butuh Snyder, guys. Anjir, itu si ini udah bangun lagi loh. Si siapa namanya? Si Gentil udah bangun lagi, anjir, serem banget dah. Ini nggak bakal bisa juga kayaknya ya. Terlalu jauh juga jarak kita, guys. Oke, tipis tapi ya. Kayaknya harus kita ganti Victorino deh di tengah. RNG-nya terlalu busuk, cuy. Let's go, let's go, let's go. Kita kasih dia serangan, serangan. Let's go, sini. Emang gol anjir. Victorino loh. Buset, 65.000 guys. Kita intercept 2 kali lah. Gak usah deh, jangan. Ntar lost ball lagi. Kita aduin nama Hino lah ya, Genzo. Kita jangan diremehin ya, Genzo nih bakal kuat guys lawan Hino ya. Tapi 65.000 cok, statnya gede banget anjir. Nah, sama-sama full power football nih. Waduh bang, gak gitulah konsepnya. Kenapa ZSGK catch-nya coy? Oke, perfect SGKK, let's go! Sebelum lu pada bacot ya guys ya, gue juga mau bacot duluan. Ini game apa, cok? Game yang RNG-nya jelek, malah gol anjing. Gue 2 gol, itu barnya tuh di bawah semua. Sama, Densur juga. Ini main game apa? Anjir lah, goblok banget. Tapi si Victorino kuat banget ya guys ya, hampir menyaingi loh. Walaupun kalah elemen ya. Ini kita butuh Snyder merah sih, Snyder merah. Munchen, please club. Kemarin biru tuh udah yang Rising Sun ya. Kita butuh yang merah, yang KHS Munchen ya. Jadi tolong club, dengerin ya. KHS merah Munchen, red KHS Bayer Munchen. Tolong dikeluarkan. Oke, okay, semoga kalian terhibur dengan videonya. Thank you banget buat Densur sama Bang Dutz yang udah
pokoknya bantu buat video ini. Gimana menurut kalian untuk tim Jerman amat game Italia? Sebenarnya tim Jerman tuh decent ya, lebih sustain ya, tapi tim Italia tuh lebih ofensif ya. Sebenarnya sih kalau backnya itu ada Awi, ada si Izizaki, mungkin bakal lebih OP ya. Cuman ya nggak bisa guys, nggak bisa sekuat itu ya. Goza juga harus yang biru sebenarnya. Cuman ya udah. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman masukkan langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.